kereta masih nyangkut ternyata. Pantesan kagak ada. Panik. Udah 5 jam main tetap panik, weh. Balik lagi bareng gue Mr. Okto sang amatir. Pada kesempatan kali ini kita bakalan mainin game Raf dari raf.itch.io kalau nggak salah itu. Ya ini adalah game gratis yang bisa kalian download dan juga mainkan. Ini adalah publisan dari raf.itch.io yang tadi gue sebutkan. Sorry kalau salah, itu kalian tinggal googlein Raf RAFT itu langsung ada kalau nggak salah yang paling pertama. Jadi ini adalah game survival di mana kita dilepas di tengah laut, bukan dilepas sih sebenarnya, terdampar di tengah laut yang dikelilingi oleh hiu dan hanya bermodalkan hook. Ya udah, sebelumnya gue udah sempat mainin ini sekitar 5 jam sama Jimmy. Tadinya cuma buat pengen tahu doang ini gimana gameplaynya, ternyata malah keterusan seru anjir. Jadi akhirnya gue bakalan record ini. Mungkin gue gak bakal langsung ke yang dunia belajar ini. Dunia lagi kayak Minecraft dong ya. Gue bakalan ke New Life dulu. Jadi gue bakalan memulai dari awal lagi, step-stepnya seperti apa. Mungkin gue bakalan sharing ke kalian gimana caranya bertahan hidup dengan baik di Raf untuk awal-awal. Soalnya gue juga awal-awal langsung meninggal ya, gara-gara kehausan, kelaparan. Jadi so, kita langsung aja ke New Life. Play the game, oke? So guys, kita di sini hanya bermodalkan hook. Sekali lagi hanya bermodalkan hook. Jadi kalian bisa pencet tab. Itu untuk tabel-tabel ini, crafting dan lain-lain. Nanti gua nggak bisa jelasin secara rinci sih. Nanti kalian lihat sendiri. Nah, di sana ada hiu ya. Itu hiunya sangat menyebalkan, guys. Selama 5 jam itu gua diganggu sama dia terus. Nah, jadi ini guys, ini adalah sumber kehidupan kita ya. Di situ ada plank alias kayu ya. Terus ada apa? Sampah. Ada sampah apa sih namanya? Kayak besi-besi gitu. Nah, ini kalau di klik kiri tekan itu bisa untuk ngambil-ngambil. Nah, kayak gini nih. Nah, ini namanya apa sih? Scrap ya, sampah lah pokoknya ya. Potongan-potongan lah, scrap. Kita ambil terus. Ini pokoknya alurnya satu jalur ya. Jadi guys, saran gua pertama kali main kalian ngebuat minum ya. Tempat minum. Jadi tempat minum ini sangat berguna di kemudian hari ya. Ini butuhnya tali. Tali dan juga scrap yang tadi. Jadi tali itu bisa didapetin dari daun-daun. Nanti kita coba lagi. Oke, di situ ada tong. Tong itu isinya bisa random, tapi yang pasti isinya adalah banyak item. Oke, tongnya udah kena. Oh, belum, sialan. Jadi kalau klik kanan, kalian ini hooknya bisa ngerestar lagi. Loh, kagak kena anjing. Sini om. Nice, tuh kita dapat scrap stage palm seed. Oh, palm seed nih, ini bagus nih. Palm seed ini adalah sumber kehidupan kita nanti. Jadi kita bisa dapetin plank sama touch dari situ guys. So kita coba bikin kita coba bikin kayu dulu. Ini dulu tali. Terus kita bikin tempat minum guys. Tempat minum ini sangat berguna untuk kehidupan kita. Kita taruh tengah. Terus ada sipnya. Terus kita harus bikin cangkir, karena kalau nggak pakai cangkir kita nggak bisa minum. Jadi di sini kita minumnya itu nggak langsung minum dari air laut guys, kita harus masak dulu lewat tungku pembakaran ini yang kita buat tadi. Nice. Jadi kita harus masak dulu. Ini gimana? Pencet E untuk ambil air, terus pencet E lagi untuk masak. Sumber daya kita, kita harus ambilin pakai E. Kalau deket pakai E aja guys, kalau jauh baru pakai hook kayak gini nih. Tapi lihat juga alurnya, deket banget anjing. Nice lah, nggak dua-duanya. Om, jangan om, sini om. Nice shot, nice shot, nice shot.
ini juga sangat berharga. Oke. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dunia gua yang sudah gua buat selama 5 jam itu, kita bakalan belajar dulu, guys. Apa hal apa aja yang bakalan kita perlukan di sini? Kita minimal punya 2 cangkir gelas. Jadi kita punya persediaan. Satu kita pegang karena kita bakalan lapar bentar lagi. Satu kita masak. Jadi yang pertama, ingat, kita harus bikin cangkir. Setelah cangkir, baru ini tempat minumnya, terus kita masak air. Terus yang kedua adalah tempat ini, tempat masak, guys. Tempat masak, sekali lagi tempat masak. Yang gue bingung di sini adalah ini apinya dari mana, anjing. Gue nggak tahu apinya dari mana. Jadi kita masak kentang dulu ya, masak kentang. Oh kelewat. Ya masih nyangkut ternyata. Pantesan kagak ada. Panik. Udah 5 jam main tetap panik, woi. Woi, minggir, woi. Oh, minggir, Om. Minggir. Oh iya, gua belum bikin. Ini karena kita bakalan diserang terus sama hiu, jadi kita harus punya tombak untuk ngusir si hiunya. By the way, ini scrapnya mana lagi ya? Kita ompong ini, Pak. Ya udah, kita sambil nunggu scrap, kita bikin dulu kita nyemplung, ambil, terus balik lagi. Bodoh amat. Itu ada scrap. Nice shot. Oke. Kita butuh ini untuk mengusir kambing itu. Hiu sih sebenarnya. Jadi kita udah punya makanan di sini. Oke, cuma satu doang makanannya. Dan kita haus. Dia batuk kagak kedengeran, guys. Kita main cepat. Di sini gua agak sedikit lapar, makan aja langsung. Kita juga harus punya alat pancing untuk ikan karena yang paling penting di sini adalah makan dan minum, guys. Kita perlu scrap nih. Oh, itu bukan. Scrap. Where are you, scrap? Om. Oh, ini scrap nih. Om. Kagak kena, Om. Om scrap, Om. Kagak nyampe dong, buru-buru. Ini dia. Ini kita enggak boleh tinggalan. Nice. Papan. Langsung sekalian sama scrapnya. Nice shot. Oi, jangan lewat. Oke, kita mau bikin apa tadi? Oh iya, palu. Kita mau bikin palu. Ini gunanya adalah untuk ini gunanya adalah untuk bentar. Gunanya untuk membuat, kalau klik kanan kalian bisa buat apa aja nih. Ada wall dan lain-lain. Yang perlu adalah foundation di sini, guys. Nah, kita tadi ini kurang tali ya. Jangan sampai ini awal-awal ini kita harus main cepat banget, sumpah. Gua enggak bohong ini. Kita harus main cepat banget biar tidak keduluan oleh si hiu. Oke. Kita sudah lumayan aman nih. Kita terlalu berlebihan nampaknya. Oh ya, kita harus bikin pancing. Sorry. Pancing, guys. Ini penting banget, guys. Kalau enggak ada pancing, kita bisa meninggal, guys. Oke. Lagi kita tunggu lagi. Kita harus punya alat pancing untuk memancing ikan. Di sini sangat mudah untuk memancing ikan. Ngapain gua serok, gampang dia bakal kesini lagi. Oke. Membuat pancing adalah butuh rope alias tali dan juga papan. Siap, kita udah punya. By the way, ini jangan di 8, susah. By the way, ini nembus ya. Kalau misalkan kita Allah Akbar, ini bisa kita usir, guys. Kita usir. Hush. Dan ini bisa kita perbaikin. Nah, kayak gini nih. Ini memakan lumayan banyak. Lumayan. Segitu aja. Ya. Nice shot. Oke, ada papan di situ. Di sini mainnya cepet, guys.
kalau nggak cepat kita meninggal. Oke, kita aus, kita ini lagi. By the way, gua harus mancing. Sambil mancing kita bisa sambil ngapa-ngapain ini. Serius. Tuh, sambil ngambil air. Ini ada ikannya. Hey, om, nice. Kagak kedengeran ini. Gua mainnya pakai speaker ini. Oke. Ini isi lagi, masak lagi, terus kita pindahin lagi. Terus kita ambil lagi semuanya. Terus kita pindahin ini ikannya ke sini, terus kita masak, terus kita ambil semuanya. Shit man, kita main cepet. Kita main cepet, kita sambil mancing lagi, guys. Kita sambil mancing lagi, kita ambil itu tag-nya. Lumayan. Nih, kagak dapat-dapat ikannya. Om, nice. Jadi kalau udah nyelam dikit, kita langsung klik kiri lagi. Nanti dia langsung dapat tuh. Kayak di pojok kanan bawah itu ada. Oke, kita butuh papan. Kagak nyampe. Kita butuh papan. Nice sekali dapat 2. Sekali dayung 2 pulau terlampaui, guys. Kita butuh scrap. Aduh, jauh sekali. Kagak ada yang kena satu pun. Dan ternyata dia kesini. Nope. Ampun. Oke, kita bikin foundation lagi. Bikin, oh shit. Ini kurang. Bentar. Setelah ambil ini kita bikin tali. Oh, salah mencet. Kita bikin. Oke, kita pakai bilik 4x4 aja. Tapi kagak cukup nampaknya. Ini makanan udah jadi, guys. Kita bisa makan. Dan minum. So, kita tunggu ini matang lagi. Pokoknya intinya adalah kalian pertama kali adalah untuk pertama kali untuk bertahan hidup, kalian harus ngebuat minum, tempat minum ini, terus alat untuk masaknya dan juga makanan, alat untuk masak makanan. Jangan lupa untuk bikin palu plus pancing untuk makanannya, guys. Tombak juga itu perlu. Ya itu aja lah, tombak, palu, pancing, gelas, ini masak air, tempat masak air sama tempat masak makanan. Nah, mungkin ya ini. Setelah kalian punya palu, kalian bisa bikin-bikin kayak foundation dan lain-lain. Nih, kayak gini nih, ini foundation, wall, terus ada floor, ada stairs, pokoknya banyak. Nah, ini gua rasa sudah cukup aman, guys. Ntar kalau misalkan kalian udah jauh, kalian jangan lupa bikin chest, terus bikinnya yang banyak aja, jangan kayak gini, ini kan satu-satu, ini bikinnya yang banyak aja, nggak apa-apa. Terus kalian kalau mau gampang, kalian bikin jaring, guys. Kalian bikin jaring itu ada, nah ada di sini. Ini bikin jaring itu enak banget. Jadi kalian nggak perlu ngehook lagi kayak gini. Ini alurnya di sana kan, kalian taruh jaringnya di sini nih. Ntar gua contohin. Gua aus, maaf. Gue nggak tahu ya, jadi ini bisa nggak usah pakai hook lagi kalau misalkan kalian farming sistemnya, ya gue bilangnya farming aja lah ya, tanpa ngehook kalian. Mau ngapain pergi kau. Ini by the way hiunya bisa mati ya, kalau kita tusuk terus nanti dia mati, dia bisa ngeluarin daging. Kalau mati kita tusuk lagi biar dapat dagingnya banyak. Tadi kita mau ngapain? Oh iya, nah kita mana, oh ini udah. Nah, kita bikin di sini, guys. Kita bikin di sini, jadi jalur yang dari sana itu bakalan kesangkut sini. Noh, contohnya tuh, jadi kalau misalkan nggak ada itu nggak bakal kesangkut. Kalau nggak salah ini maksimalnya 10 item, guys. Ntar kita bakalan bikin yang banyak. Oke, kita bikin lagi, kita bikin 4 di sini. Ya, setiap bikin sesuatu ada jempolnya anjing. Oh ya, by the way, jangan lupa jempolnya ke atas kalau misalkan kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini karena gua akan terus update video baru tentang Raf ataupun yang game lainnya. Clash Royale kayak apapun itu game semua gua mainin anjing. Yang penting seru. Oke, kita bikin lagi. By the way, nih gua nanti terusan nih. Lama-lama bakal nge-build yang di sini nih. Jatuh, om. Setelah 4 ini kita bakalan pindah.
Jadi biarkanlah ini menjadi monumen belajar kita, guys. Jadi ingat, tombak ini bisa untuk mengusir, hook ini bisa ngambil barang, ini bisa bikin sesuatu. Ini adalah untuk mancing-mancing, mancing keributan. Eh, by the way, ini kok gua lapar. Nice shot. Kita punya jaring 4 biji, guys. Nah, kalau udah kayak gini kalian bisa enak, bisa fokus sama nge-build-build lagi. Nanti kalian tinggal cek lagi. Kecuali nanti ada gentong yang ada di kiri atau kanan, kalian langsung hook aja. Begitu. So, untuk belajar singkatnya kita usahakan. Semoga ini sangat membantu bagi kalian yang baru banget main Raft. Gua harap dengan video ini kalian bisa mendapatkan sesuatu informasi yang bermanfaat. Dan semoga juga kalian bisa tertarik dengan game ini, guys. Karena ini sumpah ini game bagus dan ini gratis, guys. Ini game gratis. Gak tahu deh kalau misalkan nanti udah launching dan masuk ke Steam dan lain-lain, bayar apa enggak, gue gak tahu. Tapi selama ini masih gratis, kalian langsung aja klik di link deskripsi di bawah. Itu ada official webnya, jadi kalian langsung download di situ, guys. Dan di sana itu gratis, kalian bisa donasi. Kalau bisa sih kalian donasiin, karena ini kerennya, gamenya keren banget menurut gua. Walaupun gua juga nggak bisa donasi sih karena nggak ada kartu kredit ya. So, mungkin itu aja dari gua. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa dikasih like dan share-nya, karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gua. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena gua akan terus update video baru tentang Raft maupun game-game lainnya. Semua game gua mainin, asalkan itu seru, guys. Jangan lupa juga untuk follow sosmed gua, entah itu LINE official maupun Instagram, itu ada di deskripsi semua. Oke, gua Mr. Okto undur diri. Salam.